Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari saya yang ada di Batam ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Horas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan dan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita ialah hidup di dalam hikmat. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kitab Amsal merupakan kitab yang mengajarkan tentang hikmat Allah. Di mana hikmat Allah tersebut menjadi modal dasar dalam segala tindakan dari orang-orang percaya. Hal ini amatlah perlu, sebab ada orang yang berpengetahuan tetapi tidak berhikmat. Ada orang yang kuat namun tidak berwibawa dan tidak berpengetahuan. Akhirnya, segala tindakan-tindakannya hanya mengandalkan otot, hanya mengandalkan emosi, hanya mengandalkan logika sendiri, bukan karena apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebab Salomo mengatakan di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudaraku, Amsal Salomo ini mengatakan bahwa memiliki hikmat adalah sesuatu yang amat penting sekali di dalam kehidupan kita.
Sebab melalui hikmat itu kita diajar untuk menyesuaikan segala apa yang hendak kita perbuat menurut kebaikan Allah. Sekali lagi, mengajak kita memikirkan apa yang hendak kita perbuat menurut kehendak Allah, bukan asal bersikap dan bertindak. Sebab itu sama saja dengan sebuah kebodohan. Inilah yang hendak disampaikan oleh nas ini, agar orang percaya mengisi kehidupan mereka dengan mengumpamakannya seperti orang yang sedang mendirikan rumah. Dikatakan tadi di dalam nas ini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik. Ini penting sekali. Dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, kemudian ada proses pembangunan, kemudian dilanjutkan kepada tahap penyelesaiannya. Itu belum cukup, tetapi bangunan yang telah didirikan itu harus diisi. Ada penataan agar tercipta suasana yang nyaman, tenteram, dan juga damai. Bapak ibu saudaraku, dapatkan kita bayangkan bila rumah yang dibangun itu diisi dengan hal yang serupa. Mulai dari kita masuk, kita buka pintunya, isinya sama, dapur semua. Maka kita pun sulit untuk berjalan melangkah. Manakah yang hendak kita letakkan kaki kita? Atau bahkan juga perlengkapannya sama semua. Bantal semua, kuali semua, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah rumah yang aneh. Disinilah diperlukan hikmat itu, diperlukan kepandaian, dan diperlukan pengertian. Oleh karena itu, ada tiga hal yang hendak disampaikan oleh firman ini. Yang pertama, mari memperlengkapi diri dengan hikmat Tuhan. Sekali lagi, memperlengkapi diri dengan hikmat Tuhan. Kehidupan daripada orang-orang percaya bukan kehidupan yang datar, tetapi kehidupan itu harus dinamis. Dinamis bukan berarti berubah-ubah dengan besok melakukan kehidupan dalam melakukan perbuatan dosa, melainkan dinamis yang menuntun hidup ini di dalam hikmat, membuat kita bergerak terus maju ke arah yang lebih baik. Jadi harus ada perkembangannya. Hari ini kita begini, besok kita harus sudah lebih meningkat lagi. Lusa harus lebih meningkat lagi. Minggu depan harus lebih baik lagi. Bukan menurun, bukan dia sifatnya, grafiknya fluktuatif, tetapi harus meningkat. Itulah pertanda bahwa orang telah hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan dan dituntun di dalam hikmat Allah. Tuhan ingin dan Tuhan mau dan memperlengkapi kita, membangun hidup kita sebagai orang percaya di dalam segala apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga keindahan di dalam hidup ini terwujud. Semakin hari hidup semakin indah. Semakin hari hidup semakin digemari dan disukai oleh banyak orang. Bukan semakin hari hidup kita semakin dibenci. Itu semua karena hikmat di dalam hati dan pikiran kita. Ilmu yang dimiliki juga harus diaplikasikan. Bagaimana ilmu yang kita miliki dan punya itu menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang di dalam hikmat. Pengetahuan yang dimiliki itu juga harus menuntun kita. Menuntun bagaimana? Dengan pengetahuan itu agar kita semakin mengenal dan dekat kepada Tuhan. Bukan pengetahuan itu semakin membuat kita menyangkal akan pribadi Allah di dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang sedang marak terjadi pada akhir-akhir ini. Termasuk juga bakat, termasuk juga talenta yang dimiliki adalah untuk melayani Tuhan. Bukan alat menjadi kesombongan. Itu yang kita lihat di gereja kita ini. Ada tim IT-nya. Mereka memiliki berbagai talenta dan bakat. Beberapa orang, tapi semuanya dipadukan.
bukan menjadi alat kesombongan, tetapi menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, supaya saudara-saudaraku semua dimanapun berada, ikut serta mendengarkan sapaan firman Tuhan dari Batam ini. Yang kedua yang hendak disampaikan adalah, prioritas hidup kita adalah Tuhan. Sekali lagi, prioritas hidup kita adalah Tuhan. Banyak hal yang penting di dalam kehidupan kita, namun belum tentu itu yang prioritas. Sama halnya dengan rumah tadi. Yang mahal, yang cantik, barang yang indah itu banyak. Tetapi jangan sampai salah mengisi, sehingga apa yang prioritas itu menjadi tertinggal. Sama sekali tiada artinya jikalau yang prioritas itu tertinggal. Nah, prioritas daripada orang percaya adalah Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Mari kita kedepankan itu. Bila Tuhan telah berkata dan bersabda kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku dan kita semuanya, mari kita lakukan sebagai skala prioritas untuk kita kerjakan. Semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah hikmat membawa hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat membawa hidup kepada takut akan Tuhan. Bagi siapapun, dalam persekutuan dimanapun dan lain sebagainya, tetaplah menempatkan Allah di atas segalanya. Menempatkan Allah di atas segalanya. Di dalam keluarga Kristen juga demikian. Haruslah seisi rumah itu takut akan Tuhan. Haruslah seluruh isi rumah itu tertular akan berkat Tuhan. Bukan tertular akan virus. Bukan tertular akan dosa. Itu yang kita jaga sekarang pada masa-masa pandemi ini. Agar saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita jangan tertular dengan virus. Sehingga kita senantiasa mematuhi prokes. Maka apa yang hendak kita tularkan kepada saudara-saudara kita, yaitu berkat, yaitu kebaikan, yaitu segala hal-hal yang indah melalui kehidupan ini. Tuhan senantiasa bersama kita dan memampukan kita untuk hidup senantiasa di dalamnya. Selamat beraktivitas. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, betapa bersyukurnya hati kami pada hari ini. Tidak henti-hentinya Engkau menuntun dan menyertai kami, menghadirkan segala apa yang baik bagi kami. Dan juga di tengah-tengah kesulitan, pergumulan sekalipun, tetapi Engkau ada dan setia bersama kami. Semuanya itu membuat hati kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Biarlah hari-hari kehidupan ini kami isi berjalan bersama dengan Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu menuntun kami kepada sebuah pengetahuan yang pasti akan Engkau. Hikmat-Mu menuntun kami agar senantiasa merendahkan hati di hadapan-Mu. Hikmat-Mu menuntun kami agar kami tahu bersikap terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih terhadap Engkau. Maka penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala apa yang baik itu tercermin dan dapat kami nyatakan di dalam pribadi kami, sehingga orang bersuka cita di dalam kehidupannya oleh segala apa yang baik dalam diri kami. Sertai kami di dalam aktivitas kami pada hari ini, apakah kami bekerja dari rumah ataupun bahkan bekerja di tempat kami masing-masing. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami supaya kami senantiasa menjaga diri kami, terlebih-lebih dalam masa-masa COVID-19 ini, agar kami senantiasa terlindung dari segala mara bahaya dari virus COVID ini, dan kami pulih, sehat, dan semuanya bersuka cita karena kami terlindung daripadanya di dalam kehidupan yang senantiasa mematuhi setiap anjuran melalui hikmat yang Kau berikan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kasihanilah mereka dan cukupkanlah kehidupan mereka di dalam berbagai pergumulan dan beban berat yang mereka hadapi, Tuhan.
Hadirlah Engkau di dalam kehidupan mereka, memenangkan mereka oleh karena kasih kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam satu nama indah, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sampai berjumpa kembali pada seri renungan besok hari. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Dan bila mana ada daripada Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk meminta didoakan, jangan lupa boleh ditulis di dalam kolom komentar. Nanti kami bawa di dalam doa pada renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.